Mantap banget. Jadi kalau dilipat otomatis dia langsung mati. Kalau kita buka lagi perlahan dia akan hidup. Wih, mantap. Halo semuanya, kembali lagi di channel Sadam Rahmadianto. Di video kali ini aku akan unboxing sebuah paket yang berisi Samsung Flip Jadul atau Samsung Lipat Jadul ya guys. Langsung aja kita buka paketnya. Dibungkus dengan bubble wrap. Nah, tara. Ini dia. Samsung E1272 warna putih ya, guys. GT E1272. Ini adalah duos atau dual SIM. Lalu di sini ada apa namanya? Ada segelnya seperti ini. Langsung aja kita buka dari segelnya ya, guys. Masih baru. Ini adalah HP Samsung baru, bukan bekas ya guys. Jadi masih dibaluti dengan plastik wrap. Lalu di bagian dalamnya ada apa? Ya, ini ada charger, ada manual booknya, dan ini ada baterainya, ada hologramnya Shine original baterai. Jadi langsung kita buka aja baterainya. Apakah bisa langsung digunakan ya guys? Langsung aja kita buka pelindung plastiknya seperti ini. Nah, untuk buka baterainya ada di bagian bawah sini. Dual SIM. Di sini ada IMEI-nya, ada SIM card-nya. Untuk SIM card-nya langsung aja kita isi dengan SIM card ukuran besar ya guys. Jadi kalau HP jadul itu full semua ini kepake. Kalau HP sekarang cuma butuh kuningannya aja. Jadi potongannya model nano, nano card, nano SIM card. Kalau ini besar, kita potong dulu. Ya,
langsung kita masukkan aja. Posisinya gini ya guys, jadi kita seretin dulu biar nggak nyangkut, lalu posisinya seperti ini, jadi yang tumpul di bagian bawah, tulisannya hadap ke atas. Kita masukkan di SIM 1. Pas. Sekarang tinggal baterainya. Untuk baterainya sesuaikan dengan kuningnya. Ini masih ada pelindung. Ini ada pelindungnya, kita lepas terlebih dahulu. Nah, kalau tidak dilepas otomatis gak bisa masuk ya guys aliran listriknya. Setelah kita lepas langsung kita colokin aja. Oke, pas. Lalu kita tutup kembali sampai bunyi klik klik klik. Nah, setelah itu kita buka ya guys. Seret. Wah, mantap. Langsung kita tekan tombol powernya. Nah, langsung nyala ya guys. Muncul logo Samsungnya. Langsung ini otomatis pakai bahasa Indonesia ya guys. Ada tulisan waktu dan tanggal harus diatur ulang setelah pelepasan baterai atau sekarang. Ya. Kita sesuaikan nanti aja ya guys, pilih selesai. Langsung udah jadi seperti ini. Nah, untuk tampilannya kita lihat menu. Untuk baterainya nggak langsung penuh ya guys, jadi kita perlu cas dulu biar penuh, tapi udah langsung bisa kepake. Ini sinyalnya udah kedetek. Ini muncul tampilan sel pakai masker atau Telkomsel T-Sel. Kita ke menu, profilnya normal. Ini ada menu pesan, tulis pesan untuk siapa, lalu untuk tulis pesannya di kita klik bagian bawahnya. Oke. Selanjutnya ada memo, ada radio FM. Silakan pasang earphone. Di boxnya nggak ada earphone-nya, jadi kita harus pakai atau beli sendiri ya guys. Selanjutnya ada kontak, daftar kontak. Kontaknya gimana ini carinya? Oh, ini udah di nomor yang tersimpan. Terus ini ada catatan panggilan, panggilan terakhir masih kosong karena belum pernah dipakai. Untuk gamenya hanya satu, yaitu game ular. Selanjutnya untuk kalender seperti ini belum kita atur. Aplikasi ada konversi unit, alarm, pengaturan, ada profil tampilan, waktu, pengaturan telepon, aplikasi, pengamanan, sambungan internet, penyimpanan telepon dan SIM,
Untuk penyimpanannya ini hanya untuk kontak dan pesan ya guys. Jadi nggak ada memori game, memori galeri kayak HP zaman now. Oke, overall ih mantap ini. Dengan harga 150 aja kita bisa mendapatkan HP Samsung Flip jadul semacam ini. Mantap banget. Kalau udah tinggal tutup aja seperti ini, otomatis dia mati. Kalau kita mau buka ada panggilan, langsung aja kita geser seperti ini, otomatis dia nyala. Oke, coba kita cek pulsa ya guys. Terus kita panggil. Masih proses. Permintaan gagal. Mungkin lagi gangguan, coba kita cek lagi. Telepon spesial untuk Anda, semua operator. Nah, ini cek pulsa di nomor 4. Oke. Nah, untuk pulsanya ada 10.183 ya, guys. Oke, kalau udah beres tinggal keluar. Mantap banget. Jadi kalau dilipat otomatis dia langsung mati. Kalau kita buka lagi perlahan dia akan hidup. Wih mantap. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan jangan ragu-ragu untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.